welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Kiki. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku untuk yang belum subscribe. Dan kalian juga boleh follow Instagram aku di @sakinahtuljana. Nanti linknya akan aku simpan di description box aku, biar kalian gampang nemuin Instagram akunya. Dan kalian juga boleh like, comment, and share video aku ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga suka sama video aku. Nah, jadi di video kali ini aku mau nge-review salah satu produk makeup lagi. Dan ini itu benar-benar favorit aku banget produknya. Ini dia. Di sini aku udah punya pensil alis Jasmis. Ini itu benar-benar produk favorit aku banget karena ini itu benar-benar surganya wanita banget deh kalau menurut aku. Nah, jadi kali ini aku akan nge-review si produk pensil alis Jasmis ini, dan bisa kalian lihat ini dia hasil dari pensil alis si Jasmis ini. Tuh, cantik banget kan. Nah, tapi sebelumnya aku akan kasih lihat dulu ke kalian swatchnya seperti apa nih. Jadi si pensil alisnya itu dia gampang banget ngeplaynya. Tuh, di sini aku punya warna yang brown, yang coklat, ya bener, yang brown ini warnanya tuh kayak gini. Tuh, warnanya itu dia coklat, dan si coklatnya itu dia tinggal di build up aja kalau misalkan kalian mau warna yang lebih agak gelap gitu. Tuh, dan ini tuh gampang banget, gak mesti diteken-teken juga langsung keluar tuh kayak gini. Dan harganya pun murah banget, segini tuh harganya cuman 5.000-an aja, ada juga yang jual 4.000. Dan ini tuh awet banget gitu tuh panjangnya sepanjang ini, dan ini udah sering banget aku pakai. Dan ini itu beratnya 1 gram isinya gitu. Tuh, ini warna coklat gitu, dan kalian juga udah dapat 10 li brushnya tuh. Jadi harga 5.000 udah dapat 10 li brush untuk ngarsir ini alis alis kalian nantinya. So, sekarang aku mau kasih lihat ke kalian cara pakai alisnya kayak gimana. Yuk, mari kita mulai aja. Sekarang kita coba pakai pensil alisnya. Ini aku udah gak pakai apa-apa. Pertama-tama kita bingkai dulu. Aku sambil lihat kaca ya. Biasanya aku bikin dari belakang dulu. Tuh, dari belakang ke bawah, terus ke depan, terus atasnya. Tuh, kayak gini. Terus udah gitu, aku isi aja. Tuh, udah aku isi, ini depannya kan kosong. Aku biasanya ngisinya pakai pakai brushnya. Ini brushnya yang kayak gini bentuknya, yang minggir. Terus aku arsir ngikutin bentuk alis aku. Tuh, kayak gini, cantik kan? Sekarang kita lanjut ke yang sebelah sini. Sama kayak tadi, dari belakang. Ikutin garis alis aja. Sorry ya kalau di video ini berisik banget karena di luar lagi banyak orang gitu. Terus atasnya. Udah gitu, sama kayak tadi, diisi lagi. Tuh, udah selesai. Sama kayak tadi, kita arsir lagi pakai brushnya. Kayak gini, udah selesai. Tuh, cantik kan?
jadi ini dia hasilnya, sesuka itu sama si pensil alis ini, karena dia itu gampang banget dipakainya. Dia tuh creamy si pensil alisnya itu, terus dia gampang banget juga buat dibentuk, terus dia gampang banget juga buat di blend gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa ketebalan, tinggal kalian arsir-arsir aja pakai si spoolie brushnya ini. Cuman tadi kan aku pakainya pakai tools ini karena aku lebih suka pakai yang ini gitu. Jadi buat kalian yang pemula, apalagi gak usah beli pensil alis yang mahal-mahal, cukup beli Jasmis aja, ini yang murah meriah tapi hasilnya bagus banget gini tuh kan, cantik banget gitu. Jadi cantik itu gak perlu mahal, tinggal kalian pakai si Jasmis ini aja, kalian udah punya pensil alis yang bagus banget. Dan si pensil alisnya ini dia nggak waterproof, tapi kalau kena air dia nggak cepat luntur juga, jadi masih aman, masih tetap bikin kalian cantik. Nah, jadi segitu aja review dari aku. Thank you udah nonton video kali ini. Jangan lupa support aku terus. Bye-bye.